Kedua-dua pasukan turun dengan status tanpa kalah di peringkat round robin. Pasukan zon pantai timur terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit pertama menerusi penyerang Adam Alif hasil kesilapan penjaga gol yang gagal menangkap bola dengan kemas. Selang 15 minit kemudian, Adam sekali lagi membuktikan bisa di depan gawang gol dengan jaringan kedua peribadi untuk membawa zon pantai timur selesa 2-0 sehingga tamat babak pertama. Bersama babak kedua, zon utara cuba bangkit dengan memperkemaskan serangan. Hasilnya, mereka memperoleh gol pertama menerusi Ismat Imran pada minit ke-35. Gol itu memberi suntikan semangat buat zon utara memburu gol penyamaan. Namun, ketangkasan barisan pertahanan zon pantai timur menggagalkan peluang mereka. Kedudukan 2-1 kekal hingga whistle penamat, sekaligus zon pantai timur muncul juara Liga Kem Bola Sepak Remaja Allianz musim 2019. Bagi saya, pemain saya dah memberi yang terbaik. Even though kami kena 2-0, still kami buat comeback. So, kami manage to buat satu gol. So, still continue untuk mendapatkan yang second gol tapi dah masa dah tak sempat lah. Jadi, yang membezakan antara kami hanyalah penyudah. Itu yang membezakan antara kami dengan dia saja. Selain pada itu, memang kesaingan yang sengit dan memang kami pun tak terdaya untuk menahan. Kalau tambahan masih 5 minit lagi, mungkin keadaan akan berubah. Sebenarnya penganjuran Allianz dia memberi platform kepada pemain-pemain yang bukan daripada sekolah sukan, bukan yang terpilih kepada sekolah sukan di AMD, di Bukit Jalil. Jadi memberi advantage kepada mereka untuk menonjolkan bakat. Maksudnya ini antara platform yang terbaik untuk mereka, mana mereka dapat berpeluang tunjuk bakat sehingga boleh terpilih ke peringkat Europe dan seterusnya untuk diri mereka sendiri.